Kucing Siberian. Kucing Siberian adalah salah satu ras kucing yang berasal dari wilayah Siberia, Rusia. Ras ini dikenal karena bulu tebal, tubuh yang besar dan kuat, serta sifat yang ramah dan bersahabat. Berikut adalah deskripsi lebih rinci tentang kucing Siberian. Bentuk tubuh, kucing Siberian memiliki tubuh yang besar, berotot, dan beranggotakan kuat. Mereka memiliki tulang yang tebal dan kokoh, memberi mereka penampilan yang gagah. Bulu, ciri khas utama kucing Siberian adalah bulu tebal dan ganda yang melindungi mereka dari iklim ekstrim di Siberia. Bulunya yang tebal juga membuatnya tahan terhadap cuaca dingin. Bulu mereka dapat bervariasi dalam berbagai warna dan pola. Hidung, hidungnya besar dan agak cembung, memberikan tampilan yang menarik pada wajah mereka. Mata, mata kucing Siberian berukuran sedang hingga besar dan biasanya berbentuk bundar. Warna mata bervariasi, dan seringkali warna mata berhubungan dengan warna bulu. Telinga, telinga mereka berukuran sedang hingga besar, dengan ujung yang sedikit membulat. Sifat, kucing Siberian dikenal sebagai kucing yang tenang, lembut, dan bersahabat. Mereka seringkali dekat dengan anggota keluarga mereka dan mudah bergaul dengan anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Keaktifan, meskipun mereka memiliki tubuh yang besar, kucing Siberian juga memiliki tingkat energi yang tinggi. Mereka cenderung aktif dan suka bermain, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk menjadi tenang dan santai saat diperlukan. Perawatan bulu, kucing Siberian memiliki bulu yang rontok dalam jumlah yang wajar, terutama saat pergantian musim. Oleh karena itu, perawatan bulu secara rutin, seperti menyisirnya, akan membantu menjaga bulu mereka tetap rapi dan mengurangi rambut yang tersebar di rumah. Alergi, beberapa orang yang mengalami alergi terhadap kucing mungkin menemukan bahwa kucing Siberian menyebabkan reaksi yang lebih ringan atau tidak menyebabkan reaksi sama sekali. Namun, ini dapat bervariasi dari individu ke individu. Sebagai catatan, setiap kucing adalah individu dengan karakteristik unik, jadi tidak semua kucing Siberian akan memiliki semua sifat di atas. Namun, secara umum, kucing Siberian adalah pilihan yang bagus sebagai hewan peliharaan karena sifatnya yang ramah dan kecantikannya yang menarik. Kucing Singapura. Kucing Singapura adalah salah satu ras kucing yang khas dan diminati karena ukurannya yang kecil dan penampilannya yang menggemaskan. Kucing ini memiliki ciri-ciri yang unik, menjadikannya sangat mudah dikenali di antara ras-ras kucing lainnya. Ukuran tubuh kucing Singapura biasanya kecil hingga sedang, dengan berat tubuh antara 2 hingga 4 kg. Meskipun kecil, tubuhnya padat dan proporsional dengan anggota tubuh yang seimbang. Bulu kucing Singapura sangat halus, pendek, dan rapat, memberikan kesan kemilau dan kilauan lembut ketika terkena cahaya. Warna bulunya umumnya berwarna aprikot atau coklat muda dengan pola tik tabi, yang memberikan tampilan menarik dengan kombinasi garis-garis tipis dan bintik-bintik pada bulunya. Wajah kucing Singapura memiliki bentuk bulat dengan mata yang besar dan ekspresif, seringkali berwarna hijau atau kuning. Telinganya berukuran sedang hingga besar, berbentuk seperti huruf V dengan ujung yang sedikit membulat. Salah satu ciri khas lain dari kucing ini adalah tanda M yang terbentuk oleh bulu di dahinya. Kucing Singapura memiliki karakter yang penuh kasih sayang dan ramah terhadap manusia.
Mereka sangat menyukai perhatian dan selalu ingin berinteraksi dengan pemiliknya. Walaupun cenderung aktif dan energetik, ras ini juga tenang dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga cocok untuk dijadikan hewan peliharaan bagi keluarga yang memiliki anak-anak atau punya hewan lain. Kucing Singapura juga dikenal dengan tingkat kecerdasannya yang tinggi. Mereka cerdas, lincah, dan suka bermain. Sifat sosialnya membuat mereka mudah bergaul dengan kucing lain atau hewan peliharaan lainnya, serta cocok untuk hidup dalam keluarga multihewan. Secara keseluruhan, kucing Singapura adalah teman yang menggemaskan, cerdas, dan ramah, yang dapat membawa keceriaan dan kehangatan di rumah Anda. Kucing Mogi, atau yang sering disebut juga sebagai kucing kampung atau kucing lokal, adalah jenis kucing yang tidak memiliki ras tertentu dan cenderung memiliki penampilan yang bervariasi. Mogi adalah hasil dari perkawinan acak antara kucing-kucing di lingkungan sekitarnya dan tidak memiliki garis keturunan yang terdefinisi. Dalam hal penampilan, kucing Mogi dapat memiliki beragam bentuk tubuh, warna bulu, dan panjang ekor. Mereka mungkin memiliki tubuh yang kecil hingga sedang dengan struktur yang lincah dan gesit. Bulu mereka bisa pendek, sedang, atau panjang, dan warnanya bisa beraneka ragam seperti putih, hitam, coklat, abu-abu, belang-belang, atau kombinasi warna lainnya. Ciri khas lain dari kucing Mogi adalah ekspresi wajah yang seringkali imut dan menyenangkan. Telinganya bervariasi dalam bentuk, ada yang runcing dan ada juga yang berbentuk lebih bulat. Mata mereka bisa berwarna kuning, hijau, atau biru, yang menambah pesona karakter mereka. Sebagai kucing yang umumnya hidup di lingkungan luar, Mogi dikenal sebagai kucing yang tangguh dan cerdas. Mereka adalah pemburu yang baik dan memiliki naluri alami untuk berburu tikus atau serangga yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Kucing Mogi adalah hewan yang penuh kasih dan sangat menyenangkan. Mereka dapat menjadi teman yang setia dan menggemaskan bagi pemiliknya. Mogi biasanya memiliki sifat yang ramah terhadap manusia dan seringkali mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Meskipun mereka tidak memiliki keturunan atau garis keturunan tertentu, kucing Mogi memiliki daya tahan yang baik dan dapat hidup lama jika diberikan perawatan yang tepat, seperti makanan yang seimbang, akses ke air bersih, dan perawatan kesehatan rutin. Secara keseluruhan, kucing Mogi adalah hewan yang unik dan menarik dengan karakteristik khususnya masing-masing. Mereka membawa pesona alami dan kehangatan ke rumah-rumah di mana mereka tinggal, menjadi sahabat setia dan penuh kasih bagi pemiliknya.
Kucing eksotik Shorthair adalah salah satu ras kucing yang menarik perhatian dengan penampilannya yang menggemaskan dan karakteristik uniknya. Mereka merupakan hasil persilangan antara kucing Persia dan kucing ras pendek seperti American Shorthair. Akibatnya, mereka memiliki tubuh yang kompak dengan bulu yang lebat dan wajah yang bulat, mirip dengan kucing Persia, namun dengan mantel bulu pendek yang lembut. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari kucing eksotik Shorthair adalah bentuk wajah mereka yang brachycephalic atau pendek. Mereka memiliki hidung yang datar, pipi yang gemuk, dan mata besar yang bulat, memberi mereka ekspresi yang lucu dan menggemaskan. Telinga mereka juga kecil dan bulat. Mata mereka bisa memiliki berbagai warna, seperti emas, hijau, atau biru, tergantung pada warna bulu mereka. Bulu eksotik Shorthair datang dalam berbagai warna dan pola, termasuk polos, bicolor, tricolor, tabby, dan lain-lain. Namun, warna dan pola bulu yang paling umum adalah bulu berwarna solid atau bercorak tabby. Sifat kucing eksotik Shorthair dikenal sangat lembut, ramah, dan penyayang. Mereka adalah kucing yang tenang dan cenderung tidak vokal. Kucing ini seringkali mendekati orang asing dengan cepat dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kehangatan dan kasih sayang yang mereka tunjukkan kepada pemiliknya menjadikan mereka teman yang baik bagi keluarga atau individu yang mencari kucing yang penuh perhatian. Kucing eksotik Shorthair sangat cocok untuk kehidupan di dalam ruangan karena bulu pendek mereka memerlukan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kucing Persia yang berbulu panjang. Rutinitas perawatan bulu yang teratur tetap diperlukan untuk menjaga bulu mereka tetap bersih dan sehat. Secara keseluruhan, kucing eksotik Shorthair adalah hewan peliharaan yang menggemaskan, ramah, dan menawan dengan penampilan yang istimewa. Kepribadian mereka yang santai dan cinta mereka kepada pemiliknya membuat mereka menjadi teman yang menyenangkan dan menyentuh hati. Kucing korat, juga dikenal sebagai Blue Siamese, atau kucing permata, Gemstone Jet, adalah salah satu ras kucing yang berasal dari Thailand. Berikut adalah deskripsi kucing korat. Penampilan fisik, kucing korat memiliki tubuh yang kecil hingga sedang dengan struktur otot yang baik. Mereka memiliki kepala yang bulat dengan telinga yang berbentuk segitiga dan lebar di pangkalnya. Mata mereka besar, bulat, dan berwarna hijau keemasan yang mencolok. Salah satu ciri khas mereka adalah bulu mata yang tampak seperti dipulas dengan tinta hitam. Bulu dan warna, bulu kucing korat pendek, halus, dan rapat ke tubuh mereka. Warna bulu utama mereka adalah biru abu-abu dengan ujung-ujung yang lebih terang, menciptakan efek kilau yang khas. Warna bulu yang khas ini membuat mereka tampak seperti permata, yang juga menjadi alasan nama lain mereka, kucing permata. Karakteristik khas, kucing korat dikenal sebagai kucing yang cerdas, aktif, dan ramah. Mereka memiliki kepribadian yang penuh kasih dan akrab dengan anggota keluarga mereka. Walaupun mereka menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap pemilik mereka, mereka juga cukup ramah terhadap orang asing. Kucing korat sangat bermain dan energik, sehingga mereka membutuhkan stimulasi mental dan fisik yang cukup untuk menjaga kebahagiaan dan kesehatan mereka.
Sejarah dan budaya, ras kucing korat telah ada selama berabad-abad di Thailand dan memiliki nilai budaya yang tinggi bagi penduduk setempat. Mereka dipercaya membawa keberuntungan, dan dalam beberapa kesempatan, kucing korat diberikan sebagai hadiah sebagai simbol keberuntungan. Mereka juga dianggap sebagai simbol cinta dan kesetiaan, sehingga sering dijadikan hadiah pernikahan atau dalam upacara perayaan penting lainnya. Kucing korat merupakan salah satu ras kucing yang langka dan berharga. Perlu diingat bahwa sebagai pemilik potensial, penting untuk memberikan perawatan yang tepat dan cinta kepada kucing korat untuk memastikan kebahagiaan dan kesehatan mereka. Kucing Oriental Shorthair adalah salah satu ras kucing yang menarik perhatian dengan penampilannya yang anggun dan elegan. Ras ini merupakan varian dari kucing ras Oriental Longhair, namun memiliki bulu pendek yang lembut dan halus. Dalam penampilannya, Oriental Shorthair memiliki banyak kesamaan dengan kucing ras Siamese. Postur tubuhnya ramping dan geracil, dengan tubuh yang panjang dan otot yang terdefinisi dengan baik. Kepala mereka berbentuk segitiga terbalik dengan telinga besar yang berdiri tegak dan cenderung menjauh dari satu sama lain. Matanya berbentuk almond dan terletak sedikit miring, memberikan ekspresi wajah yang cerdas dan ceria. Salah satu daya tarik utama dari ras ini adalah beragamnya warna dan pola bulunya. Oriental Shorthair dapat ditemukan dalam berbagai warna, termasuk solid, satu warna, bicolor, tricolor, tabby, dan sebagainya. Pola bulu yang berbeda membuat setiap kucingnya tampak unik dan istimewa. Oriental Shorthair adalah kucing yang energik, aktif, dan cerdas. Mereka menyukai interaksi dengan manusia dan akan senang bermain dan bermain-main. Kucing ini juga suka menjadi pusat perhatian dan dapat menjadi pendengar yang baik. Mereka bisa sangat vokal dan sering berbicara dengan pemiliknya dengan suara yang lembut dan merdu. Kucing Oriental Shorthair adalah hewan yang penuh kasih sayang terhadap keluarganya dan cenderung membentuk ikatan erat dengan pemiliknya. Mereka dapat hidup harmonis dengan hewan peliharaan lainnya jika diperkenalkan secara perlahan. Sebagai kucing yang aktif, mereka membutuhkan stimulasi mental dan fisik yang cukup melalui bermain dan bermain-main. Secara keseluruhan, Oriental Shorthair adalah kucing yang indah, cerdas, aktif, dan penuh perhatian. Kepribadian mereka yang unik dan keanggunan fisik membuat mereka menjadi kucing yang menyenangkan untuk dipelihara dan dijadikan anggota keluarga yang dicintai. Thank you.
Kucing Scottish Fold adalah salah satu ras kucing yang unik dan menarik dengan ciri khas telinga melipat ke depan. Ras kucing ini berasal dari Skotlandia dan terkenal karena penampilannya yang menggemaskan dan sifatnya yang lembut. Berikut adalah deskripsi lengkap mengenai kucing Scottish Fold. Fisik, Scottish Fold memiliki tubuh yang sedang hingga kecil dengan bentuk badan yang bulat dan padat. Postur tubuhnya kokoh, namun tetap lentur dan lincah. Ciri khas utama mereka adalah telinga yang melipat ke depan, memberikan wajah mereka ekspresi yang unik dan menggemaskan. Meskipun tidak semua kucing Scottish Fold memiliki telinga melipat, karena genetika mereka, sebagian besar kucing dari ras ini memiliki telinga yang melengkung ke depan. Bulu kucing Scottish Fold dapat beragam panjangnya, bisa pendek atau sedang. Bulunya lembut, padat, dan bisa datar atau bergelombang. Warna bulu mereka juga bervariasi, termasuk putih, hitam, coklat, biru, merah, krim, atau kombinasi berbagai warna yang menarik. Wajah kucing Scottish Fold berbentuk bundar dengan mata yang besar, bulat, dan ekspresif. Hidung mereka pendek dengan profil yang cembung, memberikan penampilan yang menggemaskan dan imut. Mereka memiliki dagu yang kuat dan rahang yang proporsional. Sifat, Scottish Fold dikenal memiliki sifat yang lembut, ramah, dan penuh kasih sayang. Mereka adalah kucing yang sangat akrab dengan pemiliknya dan mudah bergaul dengan anggota keluarga lainnya serta hewan peliharaan lainnya. Kucing ini memiliki tingkat keaktifan yang sedang, tidak terlalu energis seperti beberapa ras kucing lainnya, tetapi tetap senang bermain dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Karakteristik, salah satu karakteristik menarik dari kucing Scottish Fold adalah kecenderungannya untuk duduk dalam posisi yang unik, mirip dengan duduknya manusia. Mereka juga memiliki suara yang lembut dan jarang bersuara keras, menjadikannya kucing yang cocok untuk hidup di apartemen atau lingkungan yang lebih tenang. Perawatan kucing Scottish Fold cukup sederhana. Bulunya yang lembut perlu disisir secara teratur untuk menghindari kusut dan mengurangi kehilangan bulu. Selain itu, perlu diperhatikan pembersihan telinganya dan pemotongan kuku secara berkala. Kesimpulannya, kucing Scottish Fold adalah ras kucing yang cantik, imut, dan penuh kasih sayang. Mereka adalah pendamping yang setia dan cocok untuk keluarga dengan anak-anak atau orang-orang yang mencari teman berbulu yang ramah dan mudah bergaul. Kucing Manx adalah salah satu ras kucing yang menarik perhatian dengan ciri khasnya yang paling mencolok, yaitu ekornya yang pendek atau bahkan tanpa ekor sama sekali. Ras ini berasal dari Isle of Man, sebuah pulau di Laut Irlandia, dan telah menjadi salah satu ras kucing paling populer di berbagai belahan dunia. Ciri fisik utama dari kucing Manx adalah tubuhnya yang kuat dan padat dengan punggung yang sedikit melengkung. Meskipun postur tubuhnya lebih pendek daripada kebanyakan kucing, namun tetap seimbang dan lentur. Mata mereka bulat dan ekspresif, seringkali mengisyaratkan tingkat kecerdasan dan perhatian mereka terhadap sekitar. Kucing Manx juga dikenal memiliki telinga yang kecil, berbentuk bundar, dan sering cenderung sedikit condong ke depan. Yang paling mencolok dari kucing Manx adalah keunikan ekornya. Beberapa individu Manx dilahirkan tanpa ekor sama sekali, sementara yang lain dapat memiliki ekor yang pendek, berbulu tebal, atau berbentuk seperti nubuat, tumpul, atau bulat. Keadaan ini disebabkan oleh mutasi genetik alami yang telah ada di dalam populasi kucing Isle of Man selama beberapa abad. Sifat kucing Manx umumnya ceria, ramah, dan cerdas. Mereka sangat terikat dengan pemiliknya dan mampu membentuk ikatan yang kuat dengan anggota keluarga lainnya.
Kucing mangs sangat sosial dan cenderung cocok dengan kehidupan keluarga yang aktif, termasuk rumah yang memiliki anak-anak atau hewan peliharaan lainnya. Dikarenakan popularitasnya yang meningkat, banyak varian kucing mangs yang ada saat ini. Beberapa varian menggabungkan ciri-ciri kucing mangs dengan ras lain untuk menghasilkan variasi dalam warna, pola bulu, dan karakteristik fisik lainnya. Meskipun kucing mangs memiliki sifat khas yang menarik, penting untuk diingat bahwa mereka juga membutuhkan perawatan dan perhatian yang tepat untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraannya.